Reda dengan perceraian, Nurul Syuhada kini menetap di Australia. Bekas isteri kepada aktor Hafiz Rushdie iaitu Nurul Syuhada kini menetap di Australia di samping mengaku kehidupannya semakin baik walau jauh di rantau orang. Memetik laporan Cosmo, sebelum ini Syuhada atau mesra dipanggil Syu pernah mempertikaikan tentang nasib dirinya sehingga diduga dengan pelbagai masalah hidup, termasuk perceraian. Nurul Syuhada kini menetap di Australia. Dulu saya memang terfikir mengapa Allah berikan saya ujian sebegini, apa salah saya? Tetapi saya bersangka baik dengan Allah dan dia gantikan saya dengan benda lebih baik. Jika dulu hidup bagaimana, tetapi sekarang ini Allah memberikan kepada saya kualiti hidup yang lebih baik. Allah izinkan saya untuk bersama dengan kedua-dua anak dan menetap di sini. Saya bukan hendak berlagak, tetapi saya hendak kalian semua percaya Allah tidak akan membebankan kita dengan perkara yang kita tidak mampu, katanya dalam satu siaran langsung TikTok. Jelas Syu, kehidupan yang lebih baik bukan bermaksud dia sedang berkenalan dengan lelaki lain di samping turut menafikan dia sedang menjalin hubungan dengan jejaka lain. Reda dengan ketentuan hidup, Nurul Syuhada kini menetap di Australia. Saya katakan Allah akan menggantikan kita dengan yang lebih baik itu, bukan bermaksud menggantikan lelaki yang lebih baik. Tidak, saya di sini tiada sesiapa dan tidak bercinta dengan mana-mana lelaki. Setiap daripada kita mempunyai ujian hidup masing-masing. Saya juga bukan orang baik dan tidak lari daripada berbuat dosa, tetapi paling utama perlu meletakkan Allah sebagai nombor satu, insya-Allah, ujarnya. Terdahulu, Syu memaklumkan dia dan kedua anaknya sudah berhijrah ke Australia dan difahamkan menetap di Melbourne bagi menyambung pengajian di sebuah institut pendidikan. Malah, dia juga tidak menolak untuk terus menetap di Australia dan tidak merancang untuk kembali ke tanah air dalam tempoh masa terdekat. Nurul Syuhada kini menetap di Australia bersama anak-anak. Sekadar info, Syu atau nama sebenarnya Nurul Syuhada Mat Syukri mendirikan rumah tangga dengan Hafiz pada 30 April 2016 dan dikurniakan dua cahaya mata iaitu Humairah dan Umar. Bagaimanapun, pada 27 Julai 2023, pasangan tersebut sah bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam selepas hubungan mereka dilanda konflik. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.